Belajar naked chat dengan mudah melalui VBook Zero Float Entry Ultimate Skill Edisi 2019, iaitu video dan e-book courses yang ditulis khas oleh Safwan Omar, The Shadow Entry. Melalui home course study ini, anda akan belajar melalui e-book, 20 video, group discussion dan private channel. Ini adalah panduan sharp entry, Zero Float Entry. Dapatkan segera di link di bawah ini dengan harga promo. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini adalah 28 November 2019, hari Khamis. Ini adalah video untuk analisa teknikal di pair NZD JPY Daily. Untuk tidak membuang masa, kita terus mulakan dengan analisa teknikal kita. Okey, sebenarnya di sini kita boleh lihat melalui analisa teknikal yang kami lakukan, terdapat satu garisan di sini. Di mana beberapa kali candle ini tidak berjaya break resistance line ini. Anda boleh lihat ini. Ini adalah di daily. Okey, beberapa kali dia tidak berjaya reject. Sekarang dia telah dah break pun line resistance dah pecah kan, line resistance ni. Dan kita boleh lihat sebenarnya ketika ini marking tu, anda boleh lihat ada satu pattern, iaitu pattern mana sekarang ni candle ni sudah berada dah touch pun upper trend line. Jadi ini adalah petanda yang market akan reverses, akan turun ke kawasan ini. Okey, ini adalah tempat di mana dijangka price akan turun. Dan sebenarnya di sini adalah kami dah entry sebenarnya, tapi kami nak buat analisa teknikal untuk anda faham di mana kawasan kita entry. Anda lihat di sini sebenarnya ada satu kawasan itu DBD drop base drop. Di sini ada satu kawasan di mana sesuai untuk kita letak entry, nampak di time frame short, nampak kita kena buka di time frame lebih kecil sikit lagi, nampak. Okey, ini adalah kawasan zone sebenarnya untuk kita entry. Kami letakkan entry sini dan seperti biasa stop loss kita 10 ke 20 pip di kawasan ini. Okey, buka kena di balik, nampak tak? Okey, okey, ini adalah zone untuk kita meletakkan entry. So anda boleh letakkan entry kawasan ini, nanti jangka price akan turun sehingga ke kawasan ini. Ini adalah kawasan untuk TTP dan stop loss kita ada di sinilah. Sangat sangat simple analisa teknikal ni, anda boleh faham. Ini semua adalah basic setup dan strategi yang anda boleh belajar melalui VBook Zero Float Entry Ultimate Skill Edisi 2019. Anda boleh belajar di situ. Sebenarnya kalau anda lihat, sebenarnya kita boleh tarik candle, sebenarnya tarik FIBO, kita boleh dapat detect sebenarnya yang sebenarnya price ni berada di dalam zone, middle zone, itu entry zone di sini. Jadi kita marking sikit, ini entry itu kita akan letakkan entry di sini. Ini kita stop loss, stop loss. Ini adalah kita punya TP. Jadi reward yang sangat-sangat menarik, mungkin 1, 2, 4 or 5. Ini kita punya TP. Okay, okay, sangat-sangat simple analisa ini. Kalau anda belajar melalui VBook Zero Float Entry, saya dah faham kenapa kami entry di kawasan ini. Ini adalah kawasan middle zone, middle zone untuk anda letak entry zone sell. Okay, setakat itu saja untuk video analisa teknikal di pair NZD JPY Daily. Assalamualaikum.